Belum lama ini media sosial TikTok kembali heboh lantaran YouTuber terkenal Ria Ricis diduga berperilaku sombong kepada aktris lawas Bunga Zainal. Hal tersebut Bunga ucapkan dalam ceritanya di media sosial TikTok hingga mendapat banyak respon dari warganet. Dalam ceritanya tersebut Bunga Zainal merasa dicueki oleh seorang YouTuber saat mereka berada di kursi yang sama dalam jarak yang saling berdekatan. Bunga mengaku bahwa YouTuber yang dimaksud tidak menyapanya dan tidak kembali memberikan senyuman padahal ia telah bertatap muka. Sebagaimana yang dilansir dari akun gosip di Instagram, kuadukan bahwa memang benar yang dimaksud Bunga Zainal tersebut adalah Ria Ricis. Hal itu nampak dalam video yang akun tersebut bagikan, bahwa istri dari Tengku Rian itu hanya menyapa Verwalando dan sang kekasih. Tanya itu saja, Ria Ricis pun nampak duduk berdekatan dengan Bunga bersama artis lainnya. Tetapi ibu satu anak itu memang nampak tak menyapa Bunga seperti kepada teman sesama artis yang lain. Video yang beredar tersebut langsung mendapatkan komentar beragam dari warganet. Banyak yang mengaku tak menyangka dengan perilaku Ria Ricis tersebut. Padahal ia merupakan YouTuber yang dikenal sangat ramah pada sekitarnya. Dikutip dan dirangkum dari suara.com.